How are you, my students? This time, we are going to learn about to choose healthy and safe products. Kali ini, kita akan belajar tentang memilih produk yang sehat dan aman. Now, open your book, page 35. Sekarang, bukalah bukumu halaman 35. Di buku kalian halaman 35, ada sebuah label sebuah produk, yaitu sirup batu untuk anak-anak. Dalam keterangan di bawahnya, disebutkan number 1, brand of drug, available, yes, statements, Pinux. Merek obat tersedia, yaitu Pinux. Number 2, name of drug, available, yes, children's cough syrup. Number 3, description, available, yes, statements, cough mixture of formula 440. Number 4, content or amount, available, yes. Number 5, use, available, no. Number 6, directions to use and dosage, available, yes. Statements, use medicine according to physician's instructions. Number 7, directions to store, available, yes. Statements, keep it in moderate temperature and keep away from children. Number 8, expiration date, available, no. Nah, itu adalah contoh keterangan dari sebuah label dari sebuah produk. Nah, sekarang tugas kalian adalah memberi keterangan dari sebuah label dari sebuah produk yang ada di halaman 36. Dan isilah keterangan dari label obat itu dalam link yang diberikan oleh gurumu. Good luck ya!